Halo, jumpa lagi dengan channel Lahari Setiawan. Kali ini kita membahas mesin air untuk kolam atau akuarium yang mereknya ini yang IP105. Apabila kita lihat, ini bisa digunakan untuk sirkulator air ideal, dapat digunakan untuk under grave filter untuk membuat arus untuk pompa air maupun untuk bisa untuk air laut atau air tawar. Kemudian nah ini isinya penampakannya seperti ini kalau kita lihat untuk mesinnya. Pompa air yang ini, mesin pompa air dalam akuarium bisa tidak berisik, menambah oksigen dan penyaring hemat listrik tanpa perawatan untuk air tawar maupun air laut tadi. Ini kalau dilihat adalah 3000 liter per jam kapasitasnya, ya, dilihat ya 3000 liter per jam. Nah ini caranya, nanti tinggal kita menambah rawon untuk saluran air keluarnya. Bisa juga seperti ini, tinggal langsung dicolok listrik, nanti langsung airnya kira-kira tingginya bisa sampai 3 meter. Ya, terima kasih.